Okay, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, sekarang ni ramai yang dah pakai dashcam dekat kereta mereka, dan penggunaan dashcam ni dah jadi macam satu keperluan lah. Sebab keupayaan dashcam ni untuk merakam setiap apa yang berlaku dekat luar kereta, dekat dalam kereta, dekat belakang kereta. Dan lately ni banyak pula kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian kenderaan lain. Dan yang paling penting sekali, dashcam ni sekarang jadi keperluan sebab bila berlaku kemalangan, dia menjadi satu bahan bukti untuk ditunjukkan kepada pihak polis. Bukti ni maksudnya punca macam mana kemalangan tu berlaku. So untuk video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda satu produk iaitu dashcam daripada jenama DDPI, iaitu DDPI Mola N3. So kejap lagi kita akan tengok apa ada dalam kotak Mola N3 ni dan cara macam mana untuk pasang Mola N3 ni. So nak tahu lebih lanjut, teruskan menonton Kotak Nyaman. So dekat tangan saya ni ada satu dashcam jenama DDPI model Mola N3. So dashcam ni adalah dashcam kamera sajalah tanpa screen, sebab sekarang ni ada banyak jenis dashcam. Ada yang datang dengan screen, ada yang tanpa screen. Dan kejap lagi saya akan tunjukkan cara macam nak pasang Mola N3 ni. Okay, so jom kita tengok apa ada dalam kotak DDPI Mola N3 ni. So sebelum kita tengok, dekat depan ni ada dia punya gambar dashcam, lepas tu ada model lah Mola N3, dan ni adalah GPS version. So dia ada datang dengan non GPS version. So kat belakang kotak ni ada tulis model Mola N3, lepas tu ada input dia, size dia, storage dia, boleh pakai memory card maksimum sebesar 128 GB. Okay, so pertama sekali dalam kotak Mola N3 ni ada, so ada manual, lepas tu ada dia punya stiker, dan ni yang dinamakan sebagai, ni dipanggil sebagai static sticker. Dalam kotak ni ada kabel, dia datang sekali dengan kabel. Lepas tu dia punya crowbar, crowbar kecil ni untuk kita mudah nak masukkan kabel dekat celah-celah getah kat pintu tu. Okay, lepas tu dekat tepi ni ada dia punya tempat untuk mount lah, tempat untuk mount dia punya kamera. So ni dia datang sekali dengan charger port. Sebenarnya charger port ni lebih senang lah untuk kita pasang, plug in je dah boleh guna. Last sekali dia punya dashcam sendiri, DDPI Mola N3 ni. So nak pasang senang je, kita boleh pasang macam ni ataupun dekat belakang kita boleh pusingkan. Kita boleh halakan kamera ni keluar kereta ataupun dekat dalam kereta. Dekat sini ada tulis GPS, ada GPS kat sini kot dia punya modul dia. Lepas ni tempat untuk power lah, dan dia gunakan micro USB punya port. Lepas tu kat sini ada dia punya butang ataupun release button dia untuk buka ataupun cabut dashcam. Dan dekat sini ada connector jenis USB-C. So dekat atas ni ada ruang udara. Okay, lepas kat bawah ni pun ada. Kat sini ada microphone dan juga reset hole ataupun lubang reset. Kat tepi ada dia punya speaker. Kat sini ada micro SD port. Kita buka, masukkan micro SD lah kat sini. Dan depan dia kamera. Kat sini ada LED indicator. LED indicator ni warna merah kat depan ni, dan belakang ni LED indicator warna biru. Saya nak ceritakan apa feature yang ada dekat Mola N3 ni. Di samping GPS dan dia punya kamera, dashcam ni datang sekali dengan microphone lah. Dia akan record sekali dengan audio. Dan slot untuk micro SD ni boleh, kita boleh gunakan sehingga 128 GB maksimum. So seperti yang kita tahu tadi, DDPI Mola N3 ni kita boleh gunakan terus lah, dan kita sambungkan terus dekat charger port ni. Okay, charger port ni saya rasa setiap kereta sekarang pun ada kot untuk charge telefon dan sebagainya. Ni senang cara untuk pasang DDPI Mola N3. Kejap lagi saya akan tunjukkan cara nak pasang. Tapi ada satu lagi benda ataupun feature yang kalau kita pakai ataupun sambung buat penyambungan macam ni, dia tak ada ataupun tak enable feature tu. Feature tu dinamakan parking surveillance. Okay, so untuk parking surveillance ni, feature dia adalah di mana bila kita parking kereta, kita off engine, dia akan still buat rakaman. Dan apa-apa berlaku semasa kita tak ada dekat dalam kereta tu, dia akan rakam sekali lah. Dan untuk dapatkan feature parking surveillance, kita tak boleh nak pakai tadi tu yang charger port tu. Sebab bila kita pakai charger port tu, bila kita matikan engine, dashcam ni akan mati sekali. Dan feature parking surveillance tu tak dapat digunakan lah. So apa yang kita perlu tambah untuk pasang ataupun enable feature parking surveillance tu adalah dengan kita tambah satu lagi set, iaitu hardwire kit, intelligent hardwire kit. Ada boleh kat sini. Okay, so kita tengok apa ada dalam hardwire kit ni. Hardwire kit ni ada tab, dan dia ada datang sekali dengan tiga jenis connector lah. Saya tak pasti ni apa nama, M kat sini, S dan mini.
Macam kereta saya, dia pakai mini. Dia datang sekali dengan fuse, fuse 2 ampere. Dan lepas tu dia datang sekali dengan kabel. Dia replacement kabel. Bila kita pasang ataupun kita pakai hard wire kit ni, kita tak perlu lagi pakai kabel yang datang dekat dalam kotak Mola Entry tu. So kita gantikan dengan kabel ni. Okay, so jom kita pergi pasang lah dashcam Mola Entry ni dulu. Okay, so kita dah pasang DDPi Mola Entry ni. So dalam kotak ada ni crowbar. Okay, crowbar ni untuk kita guna untuk kita buka ni, ni. Kita masukkan kabel celah-celah, celah-celah pintu lah. Lepas tu ada kabel ni, kabel connector ni lah untuk power dia punya kabel, power dashcam dia. Tapi disebabkan kita nak pasang surveillance camera tu, kabel ni kita tak guna pun. So kabel ni kita simpan di dalam kotak balik. Dan lepas tu ada satu lagi, ni car charger dia. Tapi disebabkan kita nak ada feature surveillance tu, kita tak pakai pun ni. Kita akan tap terus ke fuse box. Okay, ni satu lagi static sticker. So static sticker ni, kita akan tampal kat cermin. Lepas tu baru kita tampal dashcam atas static sticker ni. So pertama sekali kita akan pasang dashcam lah. Okay, ni tadi saya kata tampal dekat dashcam kan. Ni sebenarnya tak perlu tampal pun. Saya rasa ni, apa kata, dia bagi spare. Okay, so ni simpan je. Sebab dekat dashcam ni dah ada sticker. So kita buka sticker dia punya ni, buka sticker ni dan tampal terus dekat dia punya static sticker ni tadi. Okay, so saya dah pasang kat atas static sticker ni. So make sure tekan-tekan sikit lah. Dia dah okay-okay lah ni. Okay, dia tak mengganggu saya punya penglihatan saya. Okay, so next kita nak pasang kabel. Kabel ni dia datang sekali dalam hard wire kit. Kita akan masukkan dekat celah-celah ni, atas ni. Masuk kat atas ni. Lepas tu kita akan turun dekat sini dan bawah terus. Saya dah pasang kabel ni tadi, sambung kat sini. Lepas tu kita naik ke atas ni, dan ni kita selit-selit dekat belah atas ni. Okay, boleh naik, boleh masukkan dekat celah-celah ni kabel. Lepas tu kat sini pillar ni kita boleh tarik je sini. Tarik buka dan masukkan dekat celah ni. Lepas lalu celah-celah ni. Okay, masuk celah ni. Dan pillar ni saya buka juga sebab dia sekali. Okay, dia sekali satu set ni kan. Ni saya buka, buka sampai bawah ni. Dan saya masukkan dekat dalam ni. Masuk, lepas tu saya keluarkan dekat celah dekat dalam ni. Okay, sudah lalu kat pada dalam ni. Dalam dalam ni dan keluar dekat bawah ni. So, saya nak tunjuk macam mana cara nak tap fuse box pula. Okay, so dalam hard wire kit tu ada kabel ni, panjang ni, untuk tap. Lepas tu dekat kabel ni ada warna kuda, ada tiga. Tiga ending lah, saya kata tadi ada tiga point lah. Ada VCC, ada ACC dengan ground. Ground tu saya sambung ke body kat belakang, nampak tak? Lepas tu dia punya ACC dengan VCC ni apa beza dia? Wire warna kuning ni, VCC ni adalah power yang kita akan ambil daripada fuse. Di mana power tu dia memang sentiasa on je walaupun kereta tu kita dah cabut kunci. Okay, dan lepas tu ACC ni adalah power yang kita ambil daripada fuse box juga. Beza dia, ACC ni adalah power bila dia akan ada power bila kita cocok kunci ignition, bila kita pulas kunci ni. Kita pulas ke ignition baru dia on. So tu beza dia. Dan macam saya pakai Honda Jazz 2009-2010 macam tu. Dia punya fuse box punya indicator kat bawah ni, dekat dengan pedal brake. Saya akan pakai ACC ni, saya akan sambungkan ke fuse aircon. VCC saya akan pakai hazard light. Okay, dan ni kabel fuse yang kita akan tap. Ini ACC, ini ACC dan ini VCC. Ni ACC ni saya kata tadi nak ambil daripada radio. Saya cabut fuse radio dan saya letak kat bawah ni. Dan ni fuse daripada hard wire kit lah, memang datang sekali. Fuse yang original daripada fuse box daripada bawah tadi, kita akan letak dekat bahagian bawah. Okay, dekat dengan ni, dekat dengan connector dia. Untuk VCC pula, ni tadi saya pakai hazard light. Saya letak kat bawah ni, saya dah cabut, saya letak bawah ni. So ingatlah yang original daripada dashboard fuse box tu, kita letak kat bawah. Dan ni yang baru, yang kita nak pakai untuk dashcam. Cocok je ni, cocok masukkan, lepas tu tutup je. Tu cocok ketat-ketat lah. Okay, lepas tu tutup cover dia dengan plastik ni. Okay, plastik ni pastikan dia tutup habislah yang bahagian metal ni. Okay, so bila dah siap,
nak sambung dia punya tapping cable atau tapping wire tadi. Kita nak sambungkan ni senang je. Kita masukkan je kat sini. Cocok tempat yang kita cabut fuse tadi. Cocok balik. Okay, so dah siap pasang tapping tadi, kita tengok on. Dah menyala warna biru. So dah menyala tu. So ni dah okey lah. GPS connected. Saya harap video ni bermanfaat kepada anda yang mungkin tak tahu cara nak pasang dashcam Mola Entry ni, dah beli dan tak tahu cara nak pasang, cara nak tap. So, saya harap video ni bermanfaat kepada anda lah. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe ke channel Kotak Nyaman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.